Sobat Sawit Indonesia, selamat datang lagi di channel Lensawit edisi DIY. Pada video kali ini, kita akan membuat video DIY vas bunga estetik dan kekinian banget dari botol bekas, toples bekas, dan cangkang kernel kelapa sawit. Selain mempercantik ruangan, vas bunga ini juga dapat mengurangi dan mendaur ulang sampah yang ada di sekitar rumah kalian. Alat dan bahan yang dibutuhkan simple banget, yaitu botol atau toples bekas, lem fox, cat, kuas, koran, dan tidak lupa cangkang kernel dari buah kelapa sawit. Mudah dan murah banget kan? Cara membuatnya juga mudah banget loh. Pertama-tama, kita gunting terlebih dahulu kertas koran yang akan digunakan sebagai ornamen vas bunga. Kemudian, gulung kertas koran. Setelah itu, cat botol dan toples yang akan digunakan sesuai dengan selera kamu. Sembari menunggu kering, cuci cangkang sampai bersih dan keringkan. Selanjutnya, setelah cat pada botol mengering, letakkan lem pada botol secukupnya secara merata, lalu tempelkan cangkang sesuai yang kamu inginkan. Tunggu sampai kering dan kreasikan pot bunga sesuai dengan seleramu. Dan hasilnya adalah, tarang! Pot bunga cantik nan manis siap hadir menghiasi hari-harimu.